Bukan, anu bapaknya siapa ya, lupa. Yang belum tahu Bimo ini anak breeder ini. Ini buat pejantan di kandang sini. Kembaran mutiara Pak ya? Iya. Kembaran mutiara tuh. Udah anaknya udah ada yang berprestasi di Trenggalek. Di Trenggalek. Empat kali naik panggung semua. Oh. Di tempatnya siapa tadi Mas? Pak. Pak Ngateman Sang Kacong Fam. Oh, Pak Ngateman Sang Kacong Fam. Daerah Pule. Oh, daerah Pule. Trenggalek, ya. Kapan-kapan kita main ke sana, Pak ya? Bisa. Nanti kita intipin. Nah, ini jantan, Pak ini. Ini anak Bimo atau bukan, Pak? Bukan. Oh, bukan. Ini malah anu cucu Bintang. Ini ki cucu Bintang. Kemarin kan dulu saya ngawinkan ke temannya Pak Gito, keluar jantan. Yang itu yang namanya Sultan itu. Sultan. Oh, ini anak Sultan, Pak ini. Iya. Oh, anak Sultan. Jantan, Pak. Jantan. Jantan. Ya, udah diminta sama anak lanang. Oh. Udah diminta sama putrane Pak Pardi, teman. Biar kita lanjut, ini ada anak Bimo, Pak. Iya, itu. Bimo. Bimo apa? Bima apa, Pak? Bima. 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 Tuh, prestasi ini kembarannya yang di ini kemarin tak bawa ke piala kepala desa Kesmantora itu Mas Pucung. Juara satu Mas. Oh, juara satu. Nah, ini dia kambingnya. Dua bulan setengah iya, tapi udah maksimal kelas E nya ini. E maksimal, Pak. Loh, putu tulang-tulangnya besar, Mas. Tulangannya besar. Dadanya ini loh lebar. Iya. Lebar banget. Calon gelambirnya udah pasungnya juga mulai noto. Noto, Pak. Iya, yeah. Kayak bapak ini ekstrim. Ini bagus, teman-teman. Perawatannya enak, Mas. Ini niki. Dot full. Full? Full. Soalnya 3 hari induknya mati. 3 hari induknya mati, nah, gitu. Jadi full anak, dot. Anak yatim. Nek, calon bulu kelihatannya ini, Mas. Tebel, Pak, ini calonnya. Udah mulai gelombang-gelombang. Rewasnya juga. Ekornya juga bagus. Rewasnya kan ini tebel. Rewasnya belakang. Dah, Pak Niki setelah jenengan wangsul saking kontes niku napa mboten enten sing nanglet ya ngoten. Nggih, enten mawon. Enten cuma hargane dereng sasap. Nggih. Oh. Pokoknya akate kalau beli kambing PE terutama yang bagus ini antara pemilik kambing sama yang mau beli itu, iya, suka barangnya. Jadi harga nggak bisa dipatok, Pak. Nggak bisa. Kalau kan jelas ini tulang-tulangan ini udah gede-gede bang. Tuh, dada nih tulangan. Saya Pak Nikin jenengan perawatannya beripun, Pak Nikin. Ya cuma dot pagi siang. Pagi siang. Sore terkadang malam ditambah. Dikit. Malam ditambah. Lambir ya, Mas. Lambir. Kelihatan banget. Serem, Pak, nggih. Nggih, kayak bapak kita ya. Nggih. Serem niki. Kemarin itu kakaknya yang di Trenggalek itu. Nggih. Waktu kecil enggak kayak gini, tapi sekarang ekstrim. Bener-bener ekstrim. Kalau ambekannya sampai karena saking pesek, Pak. Pesek, iya. Putu breeder anak Bima, teman-teman. Lahir di kandang mutiara. Kandang mutiara. Itu kembarannya. Nah, kalau dibilang ini sama berarti tantenya ini gigi mutiara. Iya. Tantenya kambing ini, tantenya ini itu berprestasi. Kalau Bimanya memang untuk kontesan dulu nggak begitu ini, Pak ya. Nah, cuma sekali mutiara. Sekali itu di mana, Pak itu, Pak? Dapat Karang Tengah. Karang Tengah dapat nomor 5. 5, Pak, nggih? Iya. 5.
itu. Setelah itu perawatannya susah. Akhirnya enggak kayak ini. Ini memang dari kecil enak, Mas. Enggak susah makannya. Ya, tapi tiba untuk anaknya Bima akhirnya keluar seperti ini, teman-teman. Loh, ekornya kayak gini kok. Rewase tebel, Mas. Rewase tebel, Pak. Tebel banget. Sudah kelihatan ke bawah. Cuma kalah di pola warna. Oh, pola warna nih. Yeah. Soalnya ada ini, Pak, ya. Ada belakangnya itu nyambung enggak, Pak, itu? Dalam? Belakangnya yang hitam enggak nyambung? Enggak ada. Oh, yang ini, yang di punggung. Enggak nyambung. Enggak nyambung. Loh, kepalanya kayak gini kok. Serem nih calonnya. Nggih. Mantap nih. Punggungnya lebar. Dia mau untuk di buat breeding lah, buat breeding masuk, Pak. Masuk banget. Kambingnya bagus nih. Sik niki jenengan ditawar dereng cocok niku, niki jenengan umpami bikane pinten, Pak, niki? Nggih. Buka harga 15 tak lepas, Mas. 15. Nggih. 15 juta ini. Prestasinya udah ada, nanti sekali. Ada sekali. Sertifikatnya ada, Pak, ya? Piagamnya juga ada. Ada piala juga. Ini kambingnya bagus. Itu kembarannya, Pak? Kembaran. Betina tapi, Pak? Betina. Tapi sing betina niku napa nggih disate, Pak, niku? Nggih nek sesuai ya. Sesuai. Anak bunga juga. Nah, itu kalah di telinga, Mas. Tapi nek kepala pasung sama, Pak, ya? Mantep itu, ya. Nggih. Oh, nggih. Cuma di telinga. Di telinga nih. Oh, nggih. Tapi lentur, Pak, itu telingane? Nggih, lentur. Nggih. Cuma di telingane kirang panjang. Kirang panjang. Nggih. Lebare pun oleh jane. Nah, lebare pun dapat. Pasung sama dagune tebel, Pak. Ini harga pinten, Pak, niki, Pak? Betina. Pirae, Mas? Nek payu 10 ya dijual. Nggih. Wedok ya, Pak. Maksudnya tokne mawon enten kandang kan tetep bati. Tetap suatu saat birahi ke birahi berarti anaknya, Pak, gitu. Dan ini materi ini atas ngelaten buberan ini bulur kepala nih pasung lo dagun itu wabel lagi nih. Gih. Full dot nih kan ini full dot. Full dot, Mas, karena induknya udah nggak ada. Itu, Pak, yang hitam itu kemarin jenengan damel status katanya mau dijual itu. Oh, itu udah laku. Oh, udah laku nih, Pak? Bukan, ini anu sama induknya kan nitipnya mau kawin sama Bima. Oh, yang dengan damel 100 niku pun pajeng. Oh. Anak Bima. Nggih. Niki nggih. Niku sanes. Sanes anak Bima. Niku kawinan luar kan induknya gen kawin kalih Bima. Oh, nggih. Kira kesane enten mriki. Materi kita yang hari ini mau dijual nih, 2 ekor aja. Anak Bima, teman-teman. Nama ini siapa tadi, Pak? Lindu Haji. Lindu, boleh lah. Lindu Haji tokohan, Pak. Film apa nih, Pak? Itu ceritanya kan jam 12 malam ada gempa. Jam 2 lahir. Oh. Lindune. Ada Lindu. Lindune nih, diambil dari itu, iya. Lindu Haji 15 juta, telingane bagus, papak, lentur, pasung, postur, ujungnya gepak. Ini tinggal nerusin perawatan aja. Pak, ya, hijauan gampang, kaki-kaki juga udah sek banget ini. Yen kumburan ini pun, Pak, jaring suka ini pun kering. Oh, keren. Kalau nggih anu ngratih ngoten. Nek ketoke mantep lho, Mas. Dadi. Soale iku wong dari sini kuwung ngoten lho. Nggih, heeh. Isi ngoten, Pak, nggih. Nah, nggih. Apa manut kantor ngisi nggih belakange. Pak, untuk yang terakhir, untuk alamatnya biasanya ada yang nanya-nanya. Alamat sama nomor telepon. Alamat
RT 3, okay. RW 1, yeah. Janggir Sumber Purwantoro. Purwantoro. Nomor telepon 0853 okay. 2856 1929. Dengan Pak Parsi, owner dari Mutiara Farm, teman-teman. Iya. Yeah. Sukses terus, Pak ya. Susunya mudah-mudahan berkembang. Amin. Just pemasarannya just pokoknya. Naik kambing PE juga berkembang. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Petra Indonesia dan salam sukses untuk kita semua.